Presiden Republik Indonesia menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY dengan tegas mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya guna menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Guru besar dan seluruh anggota Civitas Akademika UMY menekankan pentingnya keterlibatan aparat hukum dan birokrasi dalam pemilu tahun 2024 dengan sikap netral, guna memastikan terwujudnya proses pemilihan yang adil dan jujur. 2024 demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. 3. Menuntut KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi terlaksananya pemilu 2024 yang jujur dan adil. Dan yang keempat, mendesak partai politik untuk menghentikan praktek politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konsentrasi pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat. 5. Menuntut lembaga peradilan, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, agar bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses pemilu 2024. 6. Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu 2024 agar bermartabat, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Atas nama seluruh Civitas Akademika UMY, Dewan Guru Besar UMY, Ketua Profesor Dr. Sunyoto Usman dan Sekretaris Profesor Dr. Imamuddin Mulyadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.